Nak sambung belajar. Are you dapat matrix? Siapa nak tangguh semua tu? Bukankah arwah abah tinggal duit untuk Ayu sambung belajar? Kau ingat bapa kau tu tinggal duit banyak sangat ke? Habis tu yang mak dah dapat dah belanja selama ni duit Ayu kan? Kau ni kan? Sabar. Ni kan kalau tulang budak ni dah patah riuk, kurang hantaran dia. Ayu, kamu dengar sini. Lagi 2 minggu, kami akan kahwinkan kamu dengan tuan baru. Jangan nak buat hal pula. Jangan cuba nak lari. Nanti kami akan cari sampai lubang cacing. Faham? Ayu terpaksa kahwin dengan saya, kan? Ayu, kalau tak, Mak dah dengan Pak dah nak jual Ayu kat Tauke Ayam kat KL tu. Sebenarnya, Ayu, saya kenal Ayu masa Ayu masih kecil lagi. Masa tu Ayu hidup dengan arwah nenek, kan? Ya. Lepas nenek pergi, Mak Dah dengan Pak Dah ambil Ayu duduk dengan diorang. Sebenarnya, Ayu, saya ni orang sini. Tapi tak tinggal kat sini. Tapi setiap kali saya balik sini, macam-macam cerita yang saya dengar dia orang buat pada Ayu. Dan kalau saya tak nikah dengan Ayu, mungkin dia orang dah jual Ayu. Banyak hutang dia orang tu. Inilah yang dinamakan kehidupan. Dalam kehidupan ini, ada banyak dugaan yang perlu kita hadapi. Tapi esok kan masih ada. Untuk kita dapat kehidupan yang sebenarnya, yang lebih baik daripada hari semalam. Allah jadikan satu dugaan itu kepada hamba-Nya. Allah tahu hamba-Nya boleh menghadapi dugaan itu. Dan saya tahu Ayu adalah seorang gadis yang kuat, yang boleh menghadapi semua itu. Pandang saya. Ayu ikut saya pindah. Dan saya akan izinkan Ayu belajar setinggi mana yang Ayu nak.
tak sengaja bertemu dengan kamu. Hingga aku terpikat oleh besar bola matamu. Mengapa harus kamu hanya Ayu dapat ijazah, Bang. Lama juga untuk Ayu habiskan belajar. Macam-macam malam. Sibuklah. Akhirnya, 2 tahun lepas Abang pergi, Ayu dapatkan. Ayu jangan bersedih, sayang. Kanser ni hanya satu dugaan kecil yang abang boleh tahan. Cuma abang tak tahan melihat air mata Ayu yang tumpah kerana abang. Abang bukan insan sempurna. Tapi abang tahu, Ayu ikhlas menjadi isteri abang. Terima kasih menjadi sahabat sejati sepanjang 6 tahun. Ayu, mati itu pasti. Ada kehidupan yang bermula selepas kematian itu. Moga Ayu terus dilimpahi keindahan dalam hidup. Cekalkanlah hati. Kita semua akan hidup sendiri akhirnya. Abang sayang Ayu sepenuh hati abang. Kutanya umumku, sebenarnya aku tahu biar semua abang. Aku sayang aku sepenuh hati. Terima kasih atas segalanya. Boleh settle rasanya. Tak jadi masalah. Aku masih lagi ada dekat sini. Minggu depan baru aku offshore. So later on lah kita jumpa. Ha? Okay. Bye-bye. Habis rosak pokok bunga aku. Wes! Wais! Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kakak tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapak-Bapak Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cintakan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati
di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Kata orang tua itu semua dapat kat dia. Jangan Aunty Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gogi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baik lah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Sanggul. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapaklah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astro Ria dan On Demand. Saya minta maaf ini. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Kata orang tua itu semua dapat kat dia. Jangan Aunty Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gogi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baik lah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Sanggul. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa-Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astro Ria dan On Demand. Saya minta maaf ini. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Lah, Papa buat apa ni? Hati-hati ya, Pa. Nanti tangan Papa luka kan? Tak apa, tak apa, tak apa. Biar awak buat benda ni, ya. Dah. Cukup, guys. Berapa kali dah Papa cakap? Kalau nak main, jangan main dekat-dekat dengan pokok bunga Papa. Ha, tengok apa dia tadi. Apa yang degil sangat ni, Wais? Aduh, kenapa tengok Wais? Pagi tadi, Wan Cun, dia tak ubat. Tak ubat? Apa sal? Sebab tadi gatal-gatal. Bisa Wan Cun tetap minyak angin. Papa, Wan masuk dulu, ya? Nanti Wais nak tengok gatal-gatal keluar balik. Bye-bye. Kata-kata letak minyak angin. Wais! Papa belum habis cakap lagi lah. Wais! Sudah-sudah itulah. Wais tu kan budak lagi. Yalah, Mak. Mak manjakanlah sangat budak tu. Ni. Tak lebih sayang pokok bunga tak daripada anak. Ni, Mak nak bagi amaran. Jangan nak samakan cucu Mak dengan pokok bunga tak ni. Faham tu? Juga yang kena marah. Ayu, congrats. Sejak dekat tu gila. Syaknya, Cik Ayu. Thanks, Azhar. Aku pun tak sangka. Cik Ayu kan pandai. Mestilah Rizal dekat. Kalau Uncle Barum ada, mesti dia happy, kan? Ayu, dalam dunia ni semua orang ada bahagian masing-masing. Nasib baik Ayu ada, kan? Kalau tak, dia bagi aku
kehidupan, dia bagi aku segala yang dia ada. Aku tak mampu balas apa-apa. Tak mampu balas apanya? Kau dah tolong anak yatim, kau zakat, kau sedekah, kau infak atas nama dia. InsyaAllah, dia dapat tu, insyaAllah. Ayu, ayu, yes, Papa. I love you, yes, Papa. I miss you, oh, yes, Papa. I want you, Papa, Papa, Papa. Hey. Sudahlah berangan tu. Lagipun apa level kau dengan Tuan Bahrum? Eh, kalau setakat topi berita kau tu tak mainlah. Eh. Eh. Kalau Cik Ayu tu syok kat aku, hari-hari makan mi sanggup pun aku sanggup. Eh, ini tunggu kau punya janji sampai bila tak dapat pun, habuk pun tak ada. Kau yang lembab. Dah 2 tahun tau. 2 tahun. Usia tak dapat-dapat. Kena usir adalah. Ah, ni. Biar Abang Razak kau ni. Eh? Tunjuk cara yang betul. Eh, Zak. Zak, Zak. Kau nak buat apa ni? Hello. Zak. Zak. Dia nak ambil. Macam mana pun ya, Abang Razak. Berapa ratus kali aku nak cakap, baru kau nak faham. Aku nak kau serahkan duit anak-anak aku sekarang juga. Ya, Abang Razak. Ayu faham. Cuma amanat... Ah, lantaklah. Amanat kalau anak aku beri apa? Tu kau wasi arwah. Sekarang ni Ica cuma boleh dapat duit tu bila umur dia 21 tahun je. Eh, hey, itu undang-undang manusialah. Bukan undang-undang Tuhan. Kau sedar sikitlah. Engkau tu cuba balu ya, okey? Makan harta anak-anak yatim itu baru hukum. Tak maaflah, Cik Ayu. Saya haram pun tak tahu apa benda ni. Anak yatim apanya? Bapak saya walafiat lagi. Yalah, aku tahulah harta anak-anak kandung kau. Tapi aku tahu kau nak guna duit tu kan? Eh, ingat tau. Kau masih hutang aku tau. Selagi kau tak dapatkan aku, Cik Ayu tu, selagi itulah hutang takkan selesai. Ingat, kau dah janji. Yalah, yalah, aku ingat. Sabarlah sikit. Tahulah aku nak buat apa. Eh, jap, jap, jap. Nak pergi mana ni? Pergi tanda, saya ikut. Ada duit? Pak Jong Zah. Eh, tak. Apa kau buat tadi? Ada jumpa kawan sekejap dekat sini. Pak Cu dengan Mak Cu macam mana? Sihat? Oh, Pak Cu sihat, Mak Cu pun sihat. Tapi tak boleh lama sangat kat rumah. Kalau lama sangat kat rumah, bergegar, guruh. Ya, 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 ya. Buat apa pula Mama tu kat sini? Meluat betul dah aku. Itu Cik Ayu suka akak jaga media sosial dia. Hari-hari update. Kita email dah banyak hutang budi dengan dia. Inilah salah satu untuk terbalas balik jasa dia selain... Selain tolong Cik Ayu kat kafe. Tak ada kebas atas benda kau orang. Tak tunjuk baiklah. Stop, Abah. Ica malulah, Abah. Asal jumpa Cik Ayu saja Abah nak ungkit pasal harta. Ini tak ada hal lain ni. Mesti hutang judi lagi, kan? Itu masalahku. Abah, duit tu arwah hangga tinggalkan untuk Mel dengan Ica. Rumah ni pun dia yang settlekan. Abah buat apa? Abah benar ke bahagikan orang mak? Ya, Abah tahu judi je. Kurang ajak kau, ha? Abah. Ajak. Engkau tu cuba balu ya, okey? Ayu.
Ayu tak payah susah-susah jaga abang. Abang boleh jaga diri abang sendiri. Ayu dah buat. Walaupun dengan nyawa sendiri. Ayu rindu. Last episod ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau kata nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapak lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahari. Harta orang tua itu dapat kat dia. Ya, Aunty Ayu.
Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Anggun mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episod ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Saya tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapaklah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astro Ria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua cucu dapat kat dia. Ya, Aunty Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Anggun mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episod ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Saya tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapaklah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astro Ria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Hai Ayu. Hai. Apa angin kau datang kedai aku ini? Apalah nak dibandingkan sangat kedai buruk aku ni dengan kafe eksklusif kau tu. Camilla. Allah kan dah bagi cukup. Eksklusiviti tu wujud dalam otak manusia saja. Cu. Hey, Akta. Lama tak nampak. Saya pun sibuk sikit, Cu. Ni pun nak balik offshore dah. Datang ni pun sebab saya nak beli aiskrim. Wah. Sorang-sorang borong habis sampai macam tu. Encik terlambat sikit. Ada ramai anak ke kat rumah? Sampai nak kena beli banyak-banyak macam tu? Ya, saya memang ada 20 anak kat rumah. Kenapa? Ada masalah? Terima kasih. Akta kenal tak tu siapa? Tak. Itulah Ayu. Balu. Arwah Tuan Baharum. Harta orang tua tu semua dapat kat dia lah. Patutlah. Memang semua benda dia nak sapu sampai habis. Ya Allah, berani kau beli aiskrim dekat kedai Wan Mila? Asal aiskrim je kot. Memanglah aiskrim je, tapi kau kena ingat sikit yang Wan Mila tu tengah tak puas dengan kau sebab suami dia Hamzah dok tergila-gila nakkan kau. Lupa ke? Dah. Dengar sini dah. Kalau dia marah dengan aku ke, tak marah dengan aku ke, apa kena mengena dengan aiskrim?
inilah satu masalah kau, Ayu. Satu masalah kau. Terlalu berfikir positif. Dani, boleh tak kau jangan fikir negatif sangat? Sebab kata arwah suami aku, kita kena berfikiran positif. Sebab itu yang akan menjemput kebahagiaan ke dalam kehidupan kita. Faham ke tidak? Cepat sikit. Monica, nak minta dia snap gambar, post kat IG. Cuba. Jom. Anak-anak, Aunty Ayu bawa aiskrim. Ni ambillah. Matamu ingin ku tatap selalu. Senyummu buat aku terpaku. Dirimu sempurna begitu pada aku. Yang papa pegang ni aiskrim lah. Ada nampak macam unta ke ni, Wais? Itu aiskrim orang putih. Aiskrim je, Mak. Sama je. Apa yang banyak sangat kerenah ni? Tak nak. Was nak aiskrim Malaysia juga. Entak lagi kaki. Entak kaki tu. Was tak berhenti entak kaki tu, papa potong kaki tu nanti. Was, you have to remember, you are a boy. Jangan nak minta-minta benda yang tak ada. Nah, dah. Tak apa. Tak nak makan, tak apa. Gini atas, buat rambut. Jangan main phone. Alah. Dia mengada-ngada pun dengan siapa? Tak ni pun. Balik bercuti layanlah budak tu. Ni muka ketat aja. Jangan manjakan sangat budak tu. Esok lusa nanti dia dah besar, jadi lembik. Macam perempuan. Alah. Tak pun suka dengan pokok bunga macam perempuan juga tu. Tak. Budak-budak ni kan, dia memerlukan segala bentuk kasih sayang tau. Wise tu, kadang-kadang mak kesian tau. Dia mengadu dengan mak. Ha, kawan-kawan dia semua ibu-ibu dia orang jemput. Sedangkan dia, mak pun tahu kan. Mak dia tu bukan macam mak orang lain. Carilah mak baru yang lebih bagus. Jangan takut dengan kesunyian. Kesunyian adalah kawan sejati yang tak pernah khianati kita. Sunyi adalah proses untuk kita mendengar jiwa kita supaya boleh melakukan yang terbaik. Abang percaya, Ayu akan terus kuat. Sunyilah nasib. Ayu janji Ayu akan kuat. Ada apa dengan cinta yang hanya manis pada bicara tika bahagia. Farhana Yusri ini cuma seorang perempuan yang melahirkan Wais. Dia bukan ibu Wais. Tak ada ibu yang sanggup tinggalkan anak dia. Wais tak perlukan dia. Wais anak lelaki. Kita tak perlukan orang baru dalam hidup kita, Wais. Tidak bercela sepertinya esok milik kita. Sampai bila harus kita Mel. Selalu tolong saya nak pergi event pun teman kan. Tak apa. Tapi Cik Ayu kena ambil pekerja lagi tau. Eh, tak yalah membazir. Dia macam ni sebenarnya, saya nak bisnes ni berjaya kerana saya. Bukan yang macam orang cakap tu disebabkan saya guna duit arwah suami ke apalah. Tapi Cik Ayu berhak kan. Isteri arwah ke kot. Ni Mel, sebenarnya saya nak minta tolong something. Apa dia? Saya nak Mel ambil alih bisnes arwah.
lepas dah belajar, lepas dah dapat degree semua tu. Sebab saya rasa saya tak nak pekerja lain buat. Saya rasa Mel yang paling layak. Lagipun Mel anak buah kesayangan dan mesti arwah happy kalau dia tengok. Besar tanggungjawab tu, Cik Ayu. Sebab itulah Mel yang kena buat. Ni amanah. Jom lah sebelum kita lambat. Okay. Eh, terima kasih. Dah? Okey? Jom. Okay. Cik Ayu nak gimana? Boleh abang teman? Tak payahlah abang. Saya kan ada bodyguard dah. Jom lah, Mel. Sebelum lambat. Thanks. Are you sleeping? Are you sleeping next to me? Very soon, cinta buah hati penerang jantungku. I love you. Apa tadi? Cinta hati. Abang-abang, abang nak ke yang cantik letup macam Ayu tu? Oh, abang boleh abang. Mila boleh carikan untuk abang. Abang. Wow. Wow. Nak tengok, nak tengok. Nak tengok, nak tengok. Jomlah ikut Mila. Bagaimana? Tengok. Tengok. Sekarang. Assalamualaikum. Naikkan. Marilah. Mari. Jom. Minta-mintalah sama macam Cik Ayu bisanggul. Kalau tak sanggul pun, kebaya pun jadilah. Memang kebaya pun, bang. Ya ke? Tak sabar, tak sabar, tak sabar. Dah tengok, dah tengok. Surprise! Satu, dua, tiga. Yeah! Wow! Tiga. Tak, meninggal. Apa pula? Oh, cantik sangat kot. Tak bolehlah, Zah. Harian diorang minta catering tu, kita kan ada beberapa event dekat rumah anak yatim. Takkanlah nak cancel event-event tu. Tak make sense kot. Lepas tu... Ya Allah, Zah. Aku langgar something. Tahu, last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang, tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapa lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua itu dapat kat dia. Jangan Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gogi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baik lah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Misanggul. Mulai 27 Julai di Astroria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu, last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang, tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapa lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak?
Saya masih cintakan awak lagi, Yang. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua itu dapat kat dia. Ya, Aunty Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya pakai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baik. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tak dari Ayu. Cik Ayu Misanggul. Mulai 27 Julai di Astro Ria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu last episod ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Kau tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapaklah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astro Ria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cintakan awak lagi, Yang. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati di Astro Prima dan On Demand. Adik, ya Allah adik. Aunty minta maaf. Tadi nanti ada terlanggar adik ke? Adik okey tak? Adik okey tak? Okey, Aunty. Okey. Tak terlanggar pun. Basikal saya ni. Basikal ni boleh jatuh sendiri. Aunty nama apa? Nama Aunty, Aunty Ayu. Oh, Aunty Ayu. Kau tahu tak sekarang banyak kes scam? Mana tahu kalau dia komplot dengan mak bapak dan kena kau apa, pisau gelap. Kau ni tahu terlalu banyak google pasal scam tau. Dah jadi mindset, kau boleh tak fikir guna logik sikit? Tengok muka budak tu. Kenapa macam muka scammer ke? Takkan? Ha, dah tu. Kau ni pun. Dik. Wise, Hani. Ha. Misanggul. Okey, baiklah. Kalau macam tu, Wise makan dulu. Jangan risau. Aunty belanja. Tapi lepas Wise dah makan, Wise bolehlah bagi Aunty nombor family Wise, okey? Sebab Aunty nak kena call diorang. Ini kafe Aunty, ya? Kenapa? Kalau tak cukup, boleh tambah tak? Of course. Makanlah dulu. Hani dengan sup dia. Air. Kau semangat. Kak Kevin mana pula ni? Eh, Wais, jangan macam-macam tau. Alah, Wang Cuni, kecoh lah. Wais bukan buat tak baik. Wais cuma berkenalan anti kafe yang cantik rupawan. Jangan macam-macam. Ni kalau Papa tahu ni kan, mesti dia marah tau. Nanti Wais suruh Aunty Ayu share location, eh? Bye, Wan. Terima kasih, Aunty. Korang ni kan, bila tak ada kaki, baru nak cari aku. Aku pun sekarang tengah sengkek ni. Apa korang ingat, main trope tu tak pakai pengeras ke? Tunggu sekejap. Aku tengah berusaha ni. Ana dah tahu. Kan, tiba-tiba ada. Kejap. Okey. On. Sekarang juga aku ke sana. Okey. Terima kasih ya Ayu. Yalah. Wise ni buat hal, Ayu bagi dia makan, layan dia lagi. Lah, tak apalah benda kecil je makcik. Lagipun Wise ni comel, sweet. Dia tak cakap pula tu. Ni memang. Ni mulut dia kan macam makcik bawang tu tak? Itulah. Makcik pun rasa malu juga ni. Janganlah macam tu, makcik. Ayu okey je. Biasalah Wang Cuni Aunty. Bila dia dah rasa bersalah, ayat drama Korea dia keluarlah. Ish, budak ni. Aduh, jap. Wan panggil Wan Cun. Yap, Papa Wan pun cakap Wang Cuni
perempuan paling hot di dunia. Jangan-jangan dengar cakap Ayu. Budak ni kan memang suka tau reka-rekakan cerita. Aduh. Okey, tapi Wais, kalau Wan Chun, Aunty pula. Aunty ni cantiklah. Ish. Aunty malulah. Gurau je lah Wais. Nanti datang balik ya. Aunty belanja lagi Miss Sanggul. Okey? Okey. Miss Sanggul? Hmm. Ya Allah. Ni, Wais ni memang hantu Miss Sanggul. Wais, kita dah dapat pot baru dah. Eh, tak apalah. Kita gerak dulu, ya. Terima kasih banyak, tak? Kita jumpa lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makcik. Okey, bye. Bye. Cuma macam, ha? Aunty tu cantik, kan? Cantik. Cantik ni. Yes. Eh, mana ada pemabuk? Dah, aku nak tidur. Arak tu haram, Abah. Eh! Bising! Akak, akak dah nampak duit mel tak? Duit apa? Duit yang Cik Ayu bagi untuk beli buku tu. Hilang. Macam mana boleh hilang? Tak tahu. Eh, akak, akak nak marah Abah ke? Habis tu siapa lagi? Ha? Tak payahlah, Kak. Abah dah melampau lah, Mel. Dahlah, Kak. Seburuk-buruk Abah tu, dia tetap Abah kita. Dia je darah daging yang kita ada sekarang ni. Aku tahu, last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang, tapi itulah benda nak jadi, kan? Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Kenapa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan Bapa lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf, ini. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi, yang saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua cuma dapat kat dia. Jangan Aunty Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Sanggul. Mulai 27 Julai di Astroria dan aplikasi Astro Go. Aku tahu, last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang, tapi itulah benda nak jadi, kan? Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Kenapa buat macam ni dengan Mama? Kau tak nak tinggalkan Papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Skema. Kau ni dah tergolong dalam golongan Bapa lah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf, ini. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi, yang saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan suara hati di Astro Prima dan On Demand. Aunty nama apa? Aunty Ayu. Drama Siri Bahar. Harta orang tua cuma dapat kat dia. Jangan Aunty Ayu. Saya tak nak anak saya berkawan dengan perempuan macam awak. Mengelak daripada si pisau cukup. Awak anggap saya sebagai gorgi ke? Ayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau rasa nak kena smash, baiklah. Tapi si pisau cukup pula masuk meminang. Ini semua rombongan untuk minang tah dari Ayu. Cik Ayu Miss Sanggul. Mulai 27 Julai di Astroria dan aplikasi Astro Go.
Aku tahu last episode ni penting untuk kau. Aku sebenarnya nak datang tapi itulah benda nak jadi kan. Masalah itu membuatkan fikirannya terganggu. Mak ada nak cakap dengan kau ni. Dia tidak mahu kehilangan keluarganya. Apa buat macam ni dengan mama? Saya tak nak tinggalkan papa. Macam ada tertinggal satu perkataan. Sikit mak. Kau ni dah tergolong dalam golongan bapaklah. Saksikan episod akhir Ahli Bapa Bapa Club Rabu 9.30 malam di Astoria dan On Demand. Saya minta maaf ni. Saya tak perlukan maaf awak. Dugaan hebat alam percintaan. Saya masih berkawan dengan Haris. Awak kisah tak? Saya masih cinta dengan awak lagi. Saya tak paksa awak. Perasaan salah sangka menghimpit jiwa. Awak perlukan masa untuk awak pilih mana yang terbaik untuk hidup awak. Adakah percintaan mereka berakhir dengan bahagia? Saksikan Suara Hati di Astro Prima dan On Demand. Aunt Ayu! Hey, Wais! Hai, sayang! Makcik, buat apa kat sini? Ni, ambil dari tadika. Nak beli buku pula, terus singgah ni. Okey. Ni shopping ke? Eh, tak adalah makcik. Ayu tak suka shopping sangat. Ayu sini nak beli hadiah untuk anak-anak yatim. Aunty Ayu, boleh tak teman Wais pergi cari buku? Okey, boleh. Jomlah. Kedai buku tu kat mana? Kat sana. Kat sana. Jom. Tak apa ke tak ganggu ni? Oh, tak. Langsung tak, makcik. Jomlah. Kejap lagi saya balik. Tunggu, eh. Waalaikumsalam. Wan Chun. Ya. Lah, dah bayar ke? Kenapa tak panggil Wan? Eh, tak apalah, makcik. Ayu belanja. Terima kasihlah, Ayu kena bayarkan. Tak apa. Ni, makcik nak balik. Ada orang ambil baju. Alah, Wan Chun. Wan lapar. Wan dah makan sanggul. Alah, lain kali lah. Wan dah masak kat rumah. Ni, makcik. Apa kata? Sebab makcik dah kena balik, kan? Ayu boleh jaga Wise. Kalau makcik okeylah, Ayu boleh bawa ubat Wais balik nanti. Tak apa ke menyusahkan Ayu nanti? Tak apa, tak menyusahkan langsung. Kalau macam tak apalah. Ni, jangan nakal-nakal dengar cakap nanti Ayu tau. Alright, bos. Okey. Wan balik dulu Ingat pesan Wan? Makcik balik dulu Okey, bye makcik. Terima kasih makcik. Okey, so Wais nak check tak untuk buku tu dekat bookshop yang satu lagi tu? Nak. Yeah. Okey. Tapi Wais kena tolong aunty lah sebab aunty sesat sikit. Bookshop tu kat mana? Situ. Situ aunty pun rasa samalah dekat sini. Wais tu anak angkat baru Cik Ayu ke? Macam rumah dengan ayah. Entahlah. Tapi Cik Ayu suka dengan dia. Kenapa Cik Ayu gelak? Beritahu saya, Wais tu yang budak lagi tu ada hati dekat saya. Biar betul lah, Mel. Cik Ayu, budak zaman sekarang ni matang tak kira usia tau tak? Tapi fikirlah logik sikit. Okey, dia selesa dengan saya dan saya pun suka dia sebab dia budak yang baik. So, kiranya Cik Ayu nak jadikan dia anak angkat jugalah. Dahlah. Korang berdua sepatutnya tengah sedia. Saya pun tak nak kacau. Okey, satu lagi, Mel. Besok saya akan bagi duit untuk buku tu tau. Jangan risau. Okey. Selamat malam. Selamat malam. Good night. Baik betul kan Aunty Ayu tu? Yalah, suka buat kebajikan, suka bayar zakat. Betul-betul macam kita dari syurga. Maknanya apa yang Wan Mila propas selama ni, kononnya Ayu tu kaki kuda laki dia lah. Kuda jantan sana, jantan sini. Tak betul lah. Ya, aku dah agak dah. Hei, Mila. Bilalah mulut kau tu nak berubah? Wan Chun, ada Ayu tu cantik kan? Cantik. Lagipun kan, mana nak cari perempuan macam sekarang ni kan, pakai baju kebaya. Lepas tu pakai sanggul sending. Kalau macam tu kita jadilah terus kawan dengan Aunty Ayu. Siapa pula tu Ayu duk dengar daripada tadi ni? Tak. Dah balik dah. Kata balik esok. Siapa mak Ayu tu?
Kawan. Kawan baru. Kawan baru. Ha. Kan dah pesan sebelum ni, jangan berkawan dengan orang yang tak ada kaitan dengan kita. Ha. Buat hal lagi. Hancur. Dekat UAS, panaslah. Lah, panas badan dia. Ay, dah demam balik dah. Itulah tak. Ha. Jangan sentuh. Jangan sentuh cucu mak. Oi. Dahlah kamu tu balik jauh-jauh. Tak setan apa yang ikut. Tiba-tiba nak sentuh. Dah, dah, dah. Pergi mandi, pergi berehat. Mak boleh handle ni. Tak apa. Pergi. Wais badan panas lagi? Kalau ya, saya bawa aja pergi jumpa doktor. Badan dia tak berapa panas. Cuma tak selera makan. Okey, cuba Wais bagi tahu Papa. Wais nak makan apa, Papa pergi beli. Mi sanggul. Wow. Apa besar Papa boleh tak tahu besar tempat ni? Macam mana Wais boleh tahu? Wais selalu datang sini, ya? Wais selalu datang dengan Wan Chun. Tapi, mi sanggul kat kafe ni sedap. Ya? Yeah. Kalau macam tu kita kena order dengan cendol baru on. Tapi cendol tak ada. Tapi mi sanggul mantap. Iya ke ni? Ha? Betul ke mantap? Ke Wais sebenarnya wayang je dengan Papa? Ha? Tadi dekat rumah bukan mainnya demam, tak larat. Sekarang ni nampak macam tak demam pun. Macam tak ada apa-apa je. Ayu, balu, arwah Tuan Baharum. Harta orang tua tu semua dapat kat dia ni lah. Wais, jom kita pergi tempat lain. Tapi, Pa. Jomlah, kita pergi tempat lain lah. Meh. Tak nak. Wais, tempat lain pun ada jual mi sanggul tau. Tak nak. Wais, bangun. Bangun. Kita pergi tempat lain, jom. Nah. Cepat, cepat. Bangun. Aku pernah jumpa dia sekali. Kat kedai Wan Mila tu aku beli ais krim Malaysia ke apa. Lepas tu dia marah aku sebab aku borong semua. Tapi takkanlah sebab tu kan? Wan tahu macam mana nak buat Papa tak bodoh hati-hati. I don't know who you are. You are a stranger. Anak-anak istimewa ni, dia orang perlukan kasih sayang.